Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mam, halo semuanya Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin e, Kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga nanti aku akan share juga karena aku mau beres-beres dapur jadi ini setelah sholat subuh aku beresin dulu untuk mukena sama uh, sejadahnya dan tempat tidurnya juga tapi sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih dulu buat kalian yang udah klik video aku yang selalu komen yang selalu mendoakan semoga kalian selalu sehat ya amin Nah, banyak banget yang uh, ngusulin gitu katanya untuk uh, room tour kamar ini kamarnya masih biasa aja ya mam belum ada dekorasi apapun jadinya, jadinya kayaknya belum pantas untuk di room tour gitu tapi nanti pelan-pelan aku dekor-dekor ya mam Oke, sekarang aku mau lanjut ke area dapur. Jadi ini dapurnya berantakan karena semalam aku nggak cuci piring. Jadi eh, pagi ini aku baru cuci piring. Nah itu aku lagi ngerendam jengkol, jadi ngerendamnya aku plastikin gitu supaya baunya nggak kemana-mana. Tapi aku nggak tahu juga untuk masaknya kapan. Uh, tapi sekarang aku mau cuci piring dulu. Pokoknya, ikutin terus kegiatan aku. Semoga videonya menghibur dan menginspirasi. Nanti, setelah nyuci piring, aku mau beres-beres yang lain. Oke, sekarang aku mau langsung rapiin aja eh, cucian piring aku ke tempatnya masing-masing. Oh iya, Mam, aku mau sedikit berbagi cerita ya. Dulu aku itu eh, penonton setia kayak vlognya Ibu Rumah Tangga. Nah, semenjak sering nonton vlognya Ibu Rumah Tangga, aku tuh jadi lebih rajin. Dan malah aku jadi punya channel gitu, Mam. Eh, jadi untuk kalian yang dulunya sama penonton kenapa enggak kalian untuk membuat channel seperti aku dan alhamdulillah penghasilannya bisa untuk membantu keuangan keluarga jadi buat kalian yang baru membangun channelnya semangat terus untuk mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber Oke sekarang aku mau bersihin dulu tempat sabun ini yang keranjang hijau karena udah kotor Jadi nanti aku sikat-sikat aja Oke, okay, ini areasinya udah rapi. Sekarang aku mau lanjut e, ngelapin dispenser ini. Jadi ngelapin dispenser ini aku paling seminggu sekali atau seminggu dua kali. Sebenarnya aku nggak pengen pakai dispenser sih, mam. Udah pengen ganti pakai guci gitu yang keramik. Karena kalau pakai dispenser itu kita nggak tahu dalamnya kotor atau enggak. Kalau misalnya kita pakai guci, itu kan gucinya bisa kita cuci, mam dan aku juga suka ngebayangin gitu kalau misalnya kita naruh air di gelas aja selama 2 atau 3 hari itu suka berlendir gitu ya mam si gelasnya apalagi dispenser yang kita pakai bertahun-tahun jadi aku suka kepikiran seperti itu ada yang sama gak mempikirannya seperti aku kalau ada yang sama komen di bawah ya nah ini aku mau rapihin stok makanan aku jadi sekarang aku gak punya tempat untuk naros stok makanan, jadi aku e, pakai aja ini tuh bekas rak piring plastik yang aku simpan di atas wastafel tadinya, cuman e, di atas sing, maksudnya cuman karena sempit, jadi aku nggak pakai lagi. Nah, sekarang aku mau bersihin lemari plastik ini. Nah, ini bagian dalam kulkas juga aku lap karena suka ada remahan-remahan makanan yang menjadi aku lap aja, seperti ini. Oke okay, mam, sekarang aku lanjut mau nyapu. Nah untuk nyapu bagian kolong ini, aku juga nggak setiap hari, paling seminggu itu dua kali. Uh, jadinya kalau misalnya kita lebih sering untuk menyapu kolong ini, nantinya tuh nggak terlalu uh, banyak kotoran di kolong gitu ya mam. Jadi rumahnya itu tetap bersih. Oke okay, alhamdulillah udah selesai uh, Jadi semuanya udah bersih alhamdulillah uh, Walaupun dapurnya kecil mungil Tapi kalau bersih itu membuat kita lebih nyaman dan betah di rumah ya mam Oke okay, sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat walaupun sedikit Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum